Okey, hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini saya kita akan masuk lagi satu topik iaitu 3.1.2 iaitu perbezaan antara pemula ubah dan pemalas dalam segmen kod. Okey, dalam segmen kod ataupun dalam setiap kali kita buat coding akan ada dua benda ni yang kamu akan jumpa paling utama iaitu yang pertama is pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah. Dan yang kedua ialah pemalar. Tapi yang akan kamu jumpa paling kerap ialah pemboleh ubah. Jadi, kamu kena kenal dulu apa itu pemboleh ubah dan juga pemalar. Dari situ baru kamu akan faham yang dimaksudkan apa itu pemboleh ubah dalam segmen kod. Okey, kita tengok di dalam buku teks kamu ni. Pemboleh ubah ni ialah storan ingatan dalam komputer yang digunakan oleh atur cara. Okey, ingat apa? Pemboleh ubah ialah storan ingatan dalam komputer yang digunakan oleh atur cara. Okey, dalam konteks pengaturcaraan komputer, pemboleh ubah ni biasanya digunakan untuk mewakili sesuatu data. Okey. Okey, pemboleh ubah digunakan untuk mewakili sesuatu data yang perlu digunakan berulang kali oleh atur cara yang dibangunkan. Jadi sebab dia adalah data yang akan kita guna banyak kali. Bila banyak kali kan jenuh kita nak panggil kan. Jadi kita akan wakilkan nilai sesuatu benda tu dengan pemboleh ubah. Jadi senang untuk kita panggil bila kita gunakan, bila kita nak buat atur cara. Jadi pengatur cara dapat memanipulasi data yang disimpan oleh pemboleh ubah mengikut kod arahan yang dibangunkan. Okey, bila adanya pemboleh ubah, okey, pemboleh ubah ni kita simpan apa? Dia adalah storan ingatan yang boleh digunakan berulang kali. Jadi pengatur cara boleh memanipulasi data ataupun kata daripada data yang ada tu dia boleh gunakan banyak kali mengikut kod arahan yang dibangunkan. Okey, semasa penulisan kod arahan, pemboleh ubah. Okey, semasa penulisan kod arahan, pemboleh ubah yang diisytiharkan akan diberi satu label. Okey, biasanya kita akan isytihar pemboleh ubah tu. Kita kena declare. Okey, dalam bahasa Inggerisnya, pemboleh ubah tu kita mesti declare dan diberi satu label yang disebut sebagai pengecam. Okey, pengecam yang sesuai dan disertakan dengan nilai. Okey, saya ulangi sekali. Pemboleh ubah yang kita declare tu akan diberi satu label. Okey. Pemboleh ubah yang kita declare diberi satu label yang disebut pengecam dan disertai dengan nilai. Okey, jadi pengecam suatu pemboleh ubah boleh dilabelkan dengan nama yang sesuai. Okey, pengecam tu kita boleh labelkan dengan nama yang bersesuaian bagi membolehkan pengecam dapat dirujuk semula dalam kod arahan dengan mudah. Okey, kalau kamu tak faham, kamu tengok pada gambar rajah ni. Okey, gambar rajah ni macam dia menunjukkan okey, pemboleh ubah nama dan nama yang dimasukkan ialah Daniel. Pembentukan pemboleh ubah semasa diisytiharkan dalam segmen kod. Okey, daripada rajah 3.8 ni. Okey, daripada rajah 3.8 ni, okey, pengecam yang dimasukkan ni ialah nama. Okey, nampak tak kat situ nama? Okey, pengecam nama digunakan sebagai pemboleh ubah yang diisytiharkan dan nilai yang diberi ialah Daniel. Nilai pemboleh ubah tu ialah Daniel. Saya ulangi sekali. Di sini disebut nama. Nama Daniel. Okey, dia katakan di sini. Ini adalah pengecam ni. Saya guna pen lain lah. Okey. Okey, nama ni ialah pengecam. Okey, nama ni adalah pengecam yang digunakan sebagai pemboleh ubah lah. Jadi, okey, nama ni adalah pemboleh ubah.
Okey, jadi nama sebagai pengecam ni dan Daniel ni adalah nilai. Okey, nilai bagi pengecam tersebut. Okey, kalau saya letak macam dekat sini, saya letak umur sama dengan 15. Maka di sini pemboleh ubah ini adalah pemboleh ubah dan 15 ni ialah nilai. Nilai bagi pemboleh ubah umum. Okey. Saya bagi satu contoh lagi. Ini contoh yang paling simple. Macam ni umur mana? Umur sama dengan 15. Oh, sorry, sorry, sekejap. Okay. Umur. Terbalik. Terbalik, sorry. Tiga umur sama dengan 15. Okey, kat sini ada tiga benda. Integer ni ialah jenis data. Umur ni ialah pemboleh ubah. Dan 15 ni ialah nilai bagi pemboleh ubah tu. Okey, harap kamu faham lah eh. Okey, biasanya kita akan guna macam ni lah. Okey, seterusnya kita tengok di bawah. Tengok di bawah ni. Semasa pengisytiharan pemboleh ubah, ruang ingatan dalam komputer ditempah berdasarkan jenis data yang diberi kepada pemboleh ubah. Tadi saya baru tunjuk contoh kat kamu kan. Okey, bila kita dah declare satu-satu pemboleh ubah, jadi ruangan ingatan dalam komputer kita tempah mengikut kita reserve. Maksudnya kita reserve ikut jenis data. Kalau jenis data integer, banyak mana ruang ingatan yang diperlukan berdasarkan kepada jenis data. Macam tadi saya declare jenis data integer kan. Kalau kata jenis data float ke double ke, diikutlah berapa ruang ingatan yang diperlukan. Okey, kemudian pentafsir akan memperuntukkan tempat dan menetapkan saiz ingatan yang boleh digunakan dalam ingatan komputer yang telah dilaksanakan. Okey, kat sini dia cakap, ada kalanya pemboleh ubah yang sukar dikenalpasti digunakan bagi mengelakkan segmen kod mudah dibaca oleh pengguna. Maksudnya dalam kadang-kadang ada satu cara yang menggunakan pemboleh ubah yang sukar dicam atau sukar dikenalpasti supaya nak mengelakkan coding tu digodam. Okey, kita tengok contoh di sini. Okey, dalam bahasa pengaturcaraan Python, pengisytiharan berlaku secara automatik. Pengisytiharan maksudnya kita isytiharkan pemboleh ubah tu. Okey, pengisytiharan berlaku secara automatik apabila anda menetapkan nilai kepada pengecam sesuatu pemboleh ubah. Okey, pengecam sesuatu pemboleh ubah tu lah nama, umur, tinggi, berat, apa-apa sajalah. Itulah pengecam suatu pemboleh ubah. Tanda sama dengan, okey, tanda sama dengan ni adalah diumpukkan bagi menetapkan nilai pemboleh ubah. Okey, kamu tengok contoh di bawah ni. Yang saya dah tunjuk kat kamu. Okey, di sini ada pengecam bagi pemboleh ubah. Nama pengecam ni ialah nama. Nampak tak? Pengecam bagi pemboleh ubah. Ini tanda sama dengan ni ialah tanda umpukan. Kemudian nampak tak nilai string? Kenapa? Jenis data string iaitu yang bersesuaian dengan Daniel. Okey, Daniel ni pula ialah nilai bagi
Pemboleh ubah ni. Jadi yang ni yang biasa kamu akan jumpa lah dalam coding. Amboi sangat ayam ni pun. Okey, dia akan ada pengecam bagi pemboleh ubah yang pertama. Yang kedua, dia akan ada jenis data. Dan yang ketiga, dia akan simpan nilai pemboleh ubah. Okey, kalau jenis data string memang akan ada sesungut ni. Ingat tak saya pernah beritahu? Tapi kalau kita gunakan integer, kita tak perlu sesungut semua tu integer 5 ke berapa kan. Tak apa. Hanya data string saja. Okey, kemudian kita tengok syarat untuk membuat PH Haram perlu ubah adalah seperti berikut. Okey, syarat dia. Okey, nama bagi pemboleh ubah. Okey, nama pemboleh ubah hanya boleh mengandungi. Okey, nama pemboleh ubah hanya boleh mengandungi aksara iaitu A hingga Z ataupun A hingga Z huruf besar dan juga digit 0 hingga 9. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, nama pemboleh ubah harus menggambarkan nilai yang dipegang oleh pemboleh ubah tersebut supaya kod-kod atau cara kita dibangunkan dapat difahami dengan mudah. Okey, contoh macam tadilah kat atas tu kan. Bila dekat sini adalah jenis ini Daniel kan. Daniel ni kan nama. Jadi kita gunakan pengecam tu sesuai lah nama kan. Daniel ni takkan kita nak tulis sini orang. Sama juga dengan kalau kita gunakan umur 15. 15 ni mewakili umur lah. Okey, kalau saya bagi contohnya 13, pendek sangat. Okey, contohnya 157 cm. Contohnya lah, ini adalah nilai. Jadi, pengecam yang sesuai kita gunakan tinggi. Apakah jenis data yang sesuai? Kita gunakan data jenis apa? Float ataupun double. Sebabnya, tinggi ni mungkin 157.3 ke berapa kan. Jadi kita gunakan double. Contoh. Jadi kita akan gunakan pengecam ni bersesuaian dengan nilai tu. Okay. Okay, seterusnya dia kata dekat situ. Nama pemboleh ubah tidak boleh digunakan dengan nombor. Okey, tadi kita guna nama, umur. Kita takkan guna nombor. Dan seterusnya nama pemboleh ubah tidak boleh ada ruang kosong. Jadi kita memang akan, maksudnya macam ni, nama pelajar. Nama pelajar contohnya lah, Siti, lupa kah? String, Siti, string. Sini tak ada jarak, dia mesti terus rapat nama pelajar. Kalau nak jarak kan kita kena letak underscore, nama underscore pelajar. Okey, itu untuk pemboleh ubah. Okey, kita tengok pada contoh Python ni. Nak guna warna lain lah. Okey, kat sini dia kata nama sama dengan Daniel. Okey, sini dia punya pengecam nama, pengecam bagi pemboleh ubah ni digunakan nama dan nilai dia adalah Daniel. Okey, pemboleh ubah dengan pengecam nama dan diberi nilai Daniel. Jadi print nama saya, dia akan printkan nama. Okey. Okey. Dia kata nama saya titik bertindih koma nama. Koma nama ni dia bagi arahan benda ni lah. Dia nama saya yang dia akan print ni ialah daripada pemboleh ubah nama ni iaitu Daniel. Jadi dia print nama saya Daniel. Okey, kalau kata umur saya sama dengan, kalau kat sini dia letak pula apa? Umur sama dengan 15. Contohnya lah. Jadi dekat sini dia akan print umur saya sama dengan umur. Umur tu dia ambil daripada ni pengecam. Dia ambil daripada nilai yang dipegang oleh pengecam bagi pemboleh ubah nama atau umur. Okey, itu maksud pemboleh ubah. Seterusnya kita tengok pemalar. Okey, pemalar pula sedikit berbeza daripada pemboleh ubah. Okey, pemalar bertindak seakan-akan pemboleh ubah.
Okay, dia lebih kurang sama macam pemboleh ubah, tapi dia berbeza di mana dia menyimpan sesuatu nilai dan nilai itu disimpan dalam memori komputer. Okey, maksud dia di sini, perbezaan utama ialah nilai sesuatu pemala tidak akan berubah. Okey, nilai sesuatu pemala tidak akan berubah. Okey, kalau dekat atas tadi, kalau tadi dekat atas pemboleh ubah, nama pun pemboleh ubah. Jadi, kamu kena ingat pemboleh ubah nilai dia akan berubah. Okey, okay, dia punya nilai akan berubah-ubah. Nilai dia akan berubah. Sebab apa berubah? Kamu tengoklah contoh sini. Contohnya kalau saya bagi tadi, okey. Contoh saya tulis nama. Nama akan berubah kan? Mungkin nama Siti. Mungkin nama Abu. Mungkin nama apa ni? Ahmad. Mungkin nama Raju. Ataupun kita kata umur. Umur mungkin 12. Mungkin 14. Mungkin 17 dan banyak lagi kan? Jadi maksud saya kat sini nilai sini ada akan berubah. Itu adalah pemboleh ubah. Tapi kalaulah kata pemalar pula, eh telajak. Okey, kalau pemalar, dia berbeza sikit sebab nilai dia adalah tidak akan berubah. Jadi nilai yang lain semasa tidak berubah menjadi nilai yang lain semasa pelaksanaan atau cara. Okey, paling senang kita nak ingat ialah nilai pi. Okey, nilai pi. Jadi, pemala ni kita biasa gunakan untuk matik lah, matematik. Maksud saya, bila saya kata nilai pi tak berubah tu, nilai pi kan sama dengan 3.142. Adakah nilai pi akan berubah tak kan? Jadi, nilai pi ni adalah tetap. Bila kata nilai tetap, dia adalah pemala. Okey, dia adalah pemala nilai tetap. Okey, kalau kata pemboleh ubah, dia berubah. Dia takkan nilai pi, dia tidak akan berubah. So, kita gunakan pemalar. Okey, kamu tengok pada ni. Sini dia dah declare. Okey, maksud saya declare dia dah isytiharkan. Okey, dia isytiharkan. Nilai pi ialah 3.142. Lepas tu dia bagi jari 1 sama dengan 3. Ni maksud saya kata ni. Nampak tak? Okey, nampak tak? Ini adalah pengecam bagi pemboleh ubah jari. Dia kan tak boleh ada jarak ataupun kalau nak jarak kan kita letak tanda underscore. Okey, ini adalah contoh pengecam bagi pemboleh ubah. Jadi dia declare jejari 1 sama dengan 3. Jejari 2 sama dengan 5. Okey, contohnya. Luas bulatan 1 sama dengan pi darab dalam simbol komputer. Jejari 1 darab jejari 2. Kemudian luas 2 sama dengan pi darab. Jejari 2 darab jejari 2. Kemudian yang dia nak ialah printkan luas bulatan 1, kemudian printkan luas bulatan 2. Okey, dekat bawah ni dia ada explanation dia. Okey, penerangan dia. Okey. Okey, nombor 1 tadi dia kata pengisytiharan penggunaan nilai pemala jenis pi. Okey. Yang ni kan. Yang ni nombor 1 tadi. Dia declarekan jenis pi. Yang kedua dia mengisytiharkan pemboleh ubah iaitu jejari bulatan. Okey. Nombor 3 formula luas. Okey ni nombor 3 ni. Nombor 3 ialah Nombor 3 ialah formula luas bulatan sama dengan pi darab jejari. Bila dia letak pi ni lah. Pi dia terus 3.142 darab dengan jejari 2 darab dengan 5 darab dengan 5. So dapatlah dia punya jawapan. Dan nombor 4, cetak pemboleh ubah luas bulatan 2. Okey, itu contoh pemalar. Okey, saya harap kamu faham dan kita tengok perbezaan pemboleh ubah dan juga pemalar. Okey, dari segi perubahan nilai. Okey, kalau pemboleh ubah, dia punya nilai akan berubah-ubah. Tapi kalau
Pemalas, dia punya nilai tidak berubah. Okey, tak berubah. Yang ni akan berubah. Segitiga dia bermaksud berubah. Okey, simbol ubah. Okey, kemudian bagi nilai yang perlu diingat. Kalau pemboleh ubah, pengatur cara program perlu mengingat label. Okey. Perlu mengingat label dan nilai yang digunakan. Bagi pemalas, pengatur cara tak perlu ingat label dan nilai yang digunakan. Sebab apa? Pemalas nilai dia dah tetap, jadi tak ingat pun tak apa. Okey, dan disimpan. Ingat tak dekat sini dia bagi tahu tadi, pemalas dekat sini kami ingat tak, disimpan dalam ingatan komputer. Okey ni ha, disimpan dalam ingatan komputer. Jadi tak perlu nak ingat. Okey, kemudian kita tengok yang ketiga, perbezaan dia. Standard penggunaan nilai, okey, tiada nilai standard. Nilai yang standard, maksud nilai yang standard ni lah. Pi ni satu dunia boleh, pi sama dengan 3.142. Maksudnya nilai semua orang yang dah tahu satu dunia guna. Macam yang ni nilai dia tak tetap, jadi boleh berubah-ubah. Okey, nampak tak perbezaan antara pemboleh ubah dan juga pemalas. Okey. Saya rasa setakat itu saja dan kita akan bersambung dengan latihan.